Bismillahirrahmanirrahim Qala ibrahim Allah taala summa bitahlili Kemudian beliau berilat beralasan berdalil dengan mendatangkan dengan tahlil ala tariqil masyayikh atas tarikah para masyaykh ya, atas jalannya para masyaykh dikawai dengan perkataan yang litarok bihi naran wa nuran hasila faka'annahu maka seakan-akan kuala beliau berkata wakti bitaklili datangkan olehmu dengan tahlil alama atas apa yang telah disebutkan li ajri antara naron nuron karena engkau akan melihat api dan cahaya. Ya, maksudnya api ini sin ya dia akan membakar sifat-sifat yang buruk ya. Jadi berzikir itu akan membakar sifat-sifat yang buruk. Membersihkan daripada sifat-sifat yang buruk. wal muradu yang dan yang dikehendaki bina zikri dengan nar zikir api zikir adalah takhallil qalbi minnal kudurati nafsaniyati mengosongkan hati dari kekeruhan-kekeruhan nafsu ya yeah. kosongin wa binurihi dan dengan nurnya ini maksud dengan nur tajallil qalbi bil anwaril mustalzimati li safail ru'i wal asrari tajalli berjelasnya qalbi hati bil anwari ya. dengan nur nur al mustalzimati yang melazimkan li safail ru'i wal asrari bagi bersihnya ruh dan asrar hati yang paling dalam. Jadi dengan berzikir itu akan membersihkan kekeruan-kekeruan hati. Zikirnya, zikirnya ikhlas. Ini zikirnya ikhlas. Dan dengan berzikir akan menjadi apa? berjelas hatinya itu ber, ya, berhias hatinya itu dengan nur-nur yang melazimkan kepada bersihnya ruh dan hatinya yang paling dalam. Jadi orang yang berzikir ruhnya akan bersih. Abdul zikri la ilaha illallah. Itu paling abdul zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa yang dibilangin sama guru kita, apa yang diajarin sama guru kita itu jalanin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 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 Orang yang punya ilmu banyak ilmunya, rajin zikirnya, rajin ibadahnya. Akan naik dia. Itu hebat nanti, mulia. Kalau dibanding dengan orang yang zikir doang, kagak punya ilmu dia. Bukan ustadz, bukan kiai. Seorang kiai, ustadz, zikir dia, insyaAllah. Mulia. Kenapa begitu? Itu karena pengamalan ilmunya. Ilmunya diamalin. Ilmu doang, ya. zikirnya malas. Ya. Zikir doang, ilmunya kagak juga. Ya, punya ilmu, zikir. Masya Allah. dan akan terbina hatinya ntar. Walaupun dikatain orang sabar ya, ya. Makan dikatain disebarin ya. dikatain disebarin. Nah, enggak ada dia rasa marah, enggak ada. Makan dimaafin dan didoain. Kenapa begitu? Itu karena Allah kasih hati begitu dengan sebab berzikir dikasih sama Allah. Enggak marah dia sama orang itu. Padahal udah baik gitu ya. <laughs> udah menyangka baik tuh dia, ternyata masih begitu. <laughs> Tapi dimaafin tetap. Dan didoain. Itu berkah apa sih. Karena tuh begitu maafin orang yang seperti itu, apalagi dia udah dikatain sampai di disebarin ya dia Facebook ya orang lagi ziarah kok dibilang duduk di tempat bang, di bangku padahal tuh bangkunya disiapin emang sama panitia situ ya <guluh> dibilang kurang adab tapi ya dia dikatain ya dia sabar aja Ya, enggak, enggak enggak ada hatinya sedikit pun secuil pun marah enggak ada. Ya, karena enggak ada perbuatan kecuali perbuatan Tuhan, perbuatan Allah. Sedangkan manusia itu kesian dia dijadiin peran antagonis, berarti dia punya kesalahan. Jadi diperanin begitu. Ya. Nah, yang dicela dia peran utama, berarti dia bagus itu. <laughs> ya dijadikan peran utama. Jadi orang yang dicela itu peran utama. Diangkat dia peran utama, dipilih oleh Allah peran utama. Kenapa? Karena dia pantas menjadi peran utama. Nah. Orangnya enak, ya. begitu. Itu berkat apa? Zikrullah, zikrullah. <laughs> ya, pokoknya hebat. Orang yang rajin zikir pokoknya hebat. InsyaAllah. Kan ini udah zikir masih pelit aja. Ya bagaimana kalau enggak zikir? <laughs> Pelitan lagi. Ya. Bagaimana enggak zikir? Aduh. Gitu ya. Kan udah zikir masih judas aja. Aduh bagaimana enggak zikir? Judasan lagi. Ya, karena ada yang begitu ya. Makanya ikhlasin zikir kita lillahi taala. Illallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lu sama guru. Nih, ya, dekat sama guru. Turutin guru, Perintahin guru. Ya. Cintain Cintai guru, tapi cinta ada buktinya ya. Cinta ada buktinya. Bukan aku cinta padamu <laughs> Tapi disuruh ini enggak mau gitu ya. Itu enggak cinta. Gombal namanya ya. Ya. Sepanjang tidak bertentangan dengan agama Allah. wasani dan yang kedua tabi unil awali mengikut kepada yang pertama. Fa awala tasilu araratan naril zikri ilal kalbi maka fa maka mudah mula mula tasilu sampailah ya sampailah Hararatu nari zikri panas api zikir itu ilal qalbi ke hati. Wa taruku kullu wasbin zamimin fihi dan membakar dia setiap sifat yang tercela di dalamnya. Jadi membakar. Dia membakar. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Bakar Begitu zikirnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Keras tapi enggak keras-keras banget. wah ilaha illallah. Jangan. tenang ya tenang. Tenang. Mau kemanain sih? Tenang aja. La ilaha illallah. Sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kita. La ilaha illallah. Jadi putus. Illallah. Illallah. Jangan disambung. La ilaha illallah hu la ilaha. Jangan begitu ya. <laughs> illallah. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mimpin tahlil pun begitu. La ilaha illallah la ilaha illallah begitu la ilaha illallah la ilaha illallah jangan disambung begitu ya iya begitu kata guru-gurunya. guru, -guru. Jadi Kita nyambung sama guru-guru kita. Kata guru-guru guru saya begitu bilang, beliau gurunya lagi, gurunya lagi. Jadi kalau ngamalin ilmu jangan ah. ah, mm, mm, mm. jangan begitu, enggak eh, nyambung. Punya guru kagak nyambung ini dia nih. Dekat tapi kagak ya nyambung. Namanya apa tuh? Dekat kagak nyambung namanya apa? Tulalit. Nah. Baterainya habis. <laughs> Jadi itu murid yang deket tapi kagak nyambung, kagak ngamalin apa yang di, disuruh sama guru namanya tulalit ya. Baterainya habis Begitu gitu. Jadi pengen belajar zikir, belajar sama ahlinya ya. Belajar sama ahlinya, nah beliau juga belajar sama gurunya, 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 gurunya. Saya belajar sama guru saya. Ini saya ngaji sama guru saya sampai habis dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir. Dulu sebelum belajar sama ahli tureka ini bingung ini saya udah ngaji juga cuma bingung apa bagaimana ini penerangannya nggak ngerti ketika udah ketemu sama guru oh begini ngaji sama gurunya ngaji sama guru dan amalin dari guru amalin sampai kalau nggak diamalin nggak sampai ke dokter ya ke dokter Sampai rumah tuh obat kagak diminum, resepnya dengerin doang. Iya dokter, iya dokter patuh ya sama dokter, cium tangan dokternya, ya bulak balik <toyan> Tapi obatnya nggak diminum, celaka. Besoknya ketemu dokter, kok masih belum sembuh? Masih sakit aja. Kagak diminum ya? Eh, nyengir-nyengir aja. <toyan> Ternyata benar kagak diminum. Ibarat orang ngaji doang, amalin. Kagak, pantesan kagak sembuh-sembuh penyakitnya, jelek terus hatinya, punya ilmu kagak diamalin. Orang ama gurunya dikasih sama guru, nih aku kasih kamu senjata, entar kalau ada macan, serang kamu tebas, baik guru, nih, nih, patuh sama gurunya, baik guru, cium tangan, bolak balik. Oh, oh, oh besok-besok pas gitu ketemu gurunya ya yeah. dia dirobek-robek badannya memacan ya yeah. dirobek-robek gurunya tengokin emang kenapa kamu bisa dirobek-robek badannya kayak begini kemarin diserang macan kemarin kan saya kasih udah golok samurai panjang-panjang banget saya kasih kamu kenapa kamu nggak gunakan iya yeah. emang saya nggak gunakan guru kirain saya mah saya kebal kali <laughs> Ini kamu nih enggak patuh sama guru. Guru bilang pakai pedangnya, tebas tuh macan. Artinya apa? Orang dikasih ilmu kagak diamalin. Begitu. Ya, amalin. <laughs> apa kata guru? Amalin, 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 amalin. Walaupun kata hati kita. Oh, begini gini, gini amalin aja sekalipun kita belum dapat maksudnya apa tuh tujuannya apa tuh belum paham kita amalin aja kalau orang dulu ngajinya ya dulu masih zaman saya tuh apalin apalin aja abdul belum belum ngerti <laughs> aja. tapi benar setelah udah diampalin tuh ngerti tapi kalau anak sekarang ya makanya saya ada perubahannya kalau saya paham dulu, ngerti dulu, baru diapalin. Ya. Karena banyak yang kabur, ya. <laughs> banyak yang kabur. Ya. Makanya dulu dikit-dikit, jangan -dikit jadi dikit. Kenapa banyak yang kabur? Belum paham, belum atam, apalannya udah kabur duluan. Yang apa cuma satu ruang. <laughs> Tadi sahabat saya, ya Allah kasih alhamdulillah. Saya ngapal, yang lain enggak pada apal. Berhenti semua. Tengah jalan. Berarti saya pelajarin di sini. Berarti kita harus paham dulu. Baru apa? Alhamdulillah. ya Banyak orang yang semangat. Hmm. Jadi saya balik ya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Suma ya. yasarufi nurul tajalli min hadratil mutajalli. Kemudian tampaklah pada dirinya itu nur tajalli daripada hadrah yang bertajalli, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya orang yang ahli zikir itu mukanya cerah. Bukan karena oh dia pakai nivea itu ya, <laughs> bukan karena bukan karena itu, Pakai nivea, bukan karena itu. Sudah dibilang dalam ya syarah ikam itu ya orang yang ahli ibadah akan tampak di mana di muka dan di anggota tubuhnya. Anggota tubuhnya apa? Ibadah. Sholatnya, salat sunatnya rajin, puasanya rajin, zikirnya rajin, sodakanya rajin. Itu tampak di situ. Tapi bukan hanya di depan orang doang, depan orang rezeki rajin, cek-cek pegang tasbih gitu <laughs> Baca Quran, baca apa ya, untuk kita apa, depan orang rajin di belakang enggak. Bukan, bukan yang begitu. Ya, dalam kesunyian keheningan malam bahkan dia mencari tempat yang sunyi yang enggak dilihat sama orang, hanya Allah atau memang dia sudah continue. Itu yang kayak begitu, ibadah yang kayak begitu tuh. Ya. Ibadah yang kayak begitu Ya, jadi dia murni ibadah Masya Allah. Ya. Tampak di situ. Jadi orang yang yang ahli ibadah dia ibadah terus hatinya dibersihkan zikirnya rajin hablu minallah hablu minannas tapi yang utama adalah habluminallah. minallah ketika hablu minallah dia baik yakin hablu minannas baik kalau ada orang begini itu orang rajin sholatnya ya rajin ngajinya atau ama tapi ama tetangga kok judas banget ya itu berarti sholatnya ada yang salah, ya, ngajinya ada yang salah. Boleh jadi bukan karena lillah. Ya. Tapi kalau orang yang ibadah sungguh-sungguh benar-benar banget dia, ya, insya Allah yakin saya yakin yakinnya, hablum nasnya akan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya. Ini jadi di mukanya akan tampak dan di amal perbuatannya. Lihat para ulama-ulama kita lihat bagaimana wajahnya. Dipakai bagaimana aja udah enak aja tuh dilihatnya. Sama dengan anak kecil bayi. Dilihat bagaimana aja udah enak aja. Kenapa? Dosanya enggak ada. sekalipun anak apa orang Nigeria Nigeria hitam putih biasanya biasanya hitam ya lalu keluar anaknya prot a o a o a o apa kita bilang ya Allah lucu banget nih anak ya Allah ada nggak pernah bilang jelek banget nih orang nih enggak lucu banget nih masya Allah masya Allah anaknya hitam Padahal dia yang foto-foto kan ya, foto-foto. Padahal tuh bocah hitam foto-foto, kayak artis saja Saking apanya tuh, iya, karena belum pernah ngeliat kali anaknya begitu. <laughs> Lucu, kenapa bersih dari dosa? Masya Allah dari nur ya, ya. kelihatan di situ di wajah dan perbuatannya yakin saya yakin yakinnya begitu apa yang Allah perintahkan dikerjain apa yang Allah larang ditinggalin dikasih inti, nur cahaya karena ibadah itu nur salat nur puasa nur zikir nur semakin banyak nur 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 anwar ini bukan bercanda, beneran ini. Bener. Nur, 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 nur. Anwar. Ini lampu, nih, Ya. Lampunya, Pak. Satu, dua, tiga. Setiap kali 30 cm ada lampu. Semua berjajar. Apa yang terjadi pada ruangan ini? Terang enggak? Terang. Kenapa banyak lampunya? Begitu pula di dalam diri kita apabila banyak ibadahnya. Apa yang terjadi? Terang. Nur, 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 nur anwar. Tapi ingat ya, ibadahnya yang ikhlas lillahi taala. Ingat ingat ibadah yang ikhlas. Kalau ibadah yang enggak ikhlas bukan karena Allah lampunya ada tapi redup. spending, Ya elah ini lampu spending pakai kulkas begitu kan. Kulkasnya rusak kan. Jadi kalau lampu spending kulkasnya bisa rusak. Jadi kalau orang amal ibadahnya spending ya ngajarin orang orang bukan jadi benar jadi rusak spending ya tapi kalau yang ikhlas karena Allah Taala ya. bercahaya jadi usahakan amal ibadah kita ya zikir kita puasa kita sholat kita semuanya lillahi taala usahakan jihad lillahi taala enggak ada waktu lagi dari sejak sekarang Sejak kita dapat ilmu, usahakan ikhlas. Ikhlas, lillahi ta'ala, ikhlas karena allah ta'ala semuanya. Hmm. Ingat, orang kalau ikhlas itu yang ngelihat senang, yang ngelihat senang, yang dilihat senang, senang. hasilnya pun senang menyenangkan. Wa adza huwa al-muradu inilah yang dikendaki ketika dengan perkataannya fayudhu wajhu ila akhiri ay idza hasala fil qalbi apabila asil di dalam hati naru zikri api zikir wa nuru dan cahaya zikir. Mm wajul wajhul qalbi maka bercahaya wajah muka itu. Oh. Bercahaya. Jadi wajah muka orang itu bercahaya. Padahal mah orangnya enggak ganteng tapi manis aja dilihatnya gitu ya. <guluh> orangnya enggak cantik tapi dilihatnya Masya Allah. Ya orangnya enggak cantik. Tapi dilihatnya Masya Allah. Hmm, get, banget ya. enak aja suaranya pun enak didengarnya kenapa karena dalamnya bagus ada orang cakep ganteng tapi kok hati nggak enak banget dah kenapa ada yang rusak ya lampu cakep spending enak nggak kira-kira nggak enak gergetan nggak gergetan pengen ganti aja gitu ya. <laughs> Kenapa? Ada yang nggak bagus. yudhi wajhul kalbi bercahaya. Ya. Wajah mukanya itu. Aizatuhu zatnya bercahaya. Ay, zatuh, zatnya bercahaya bin nuri jadi zatnya itu bercahaya zat orang itu bercahaya Masya Allah jadi zatnya bercahaya jadi orang itu bercahaya ya lihat para ulama-ulama ulama-ulama sufi tampangnya begitu kayaknya kotor tapi dilihat terang ulama-ulama sufi atau para ulama-ulama ya yang menjalankan ilmunya orangnya kayaknya kusut banget tapi dilihat ditegesin terang ditegesin terang one sehan ya. kayaknya begitu ditegesin terang itu ya ditegesin terang kayaknya begitu tegesin terang jadi bercahaya bercahaya jadi yudiu ber ya men, menjelaskan ya yudiu wajhul lebih. bercahaya wajah hatinya apabila hasil dalam hatinya nar ya, api zikir dan nur zikir maka bercahayalah wajah hatinya. Aizatuh zatnya. Binurit tajalli binuril jali dengan cahaya yang jelas. Alwadihi, alwadihi. Ailwadihi, Hati yang jelas. Alhasili yang hasil minta sirinari zikri daripada ya pengaruh api zikir. Pengaruh api zikir. Jadi zikir bisa ada apinya tuh membakar sifat-sifat yang buruk. Wa ya. Wa dan jadilah Mazmumu tabi'i tabiat yang tercela itu ail mazmumu yang tercela minat daripada tobiat ay au sofi tobiati zailan ani nafsi artinya sifat-sifat tobiat itu hilang daripada nafsunya wa idza zalat dan apabila hilang ia min qalbika dari hati engkau al ausafu zamimatu sifat-sifat yang tercelak Watajalla dan jelas bil aulsofil hamidati dengan sifat-sifat yang terpuji. Zita nuran ala nurin. Engkau telah menambahkan nur atas nur. Engkau telah bertambah nur di atas nur. Masya Allah. Jadi apabila hilang dari hati engkau sifat-sifat tercela dan jelas, ya dengan sifat-sifat terpuji Maka engkau bertambah nur di atas nur, nur di atas nur. Dan kalau kita sudah merasakan dicela sama orang, kita enggak merasa gimana? Kita baik amal ibadah kita, zikir kita semua. Jadi kalau kita sudah dicela sama orang, ya apalagi sampai disebarin, kita biasa aja. Oh. Enggak ada sedikit pun hati marah. Itu berpengaruh sudah baik zikir kita, amal ibadah kita ya. Kan ada ya kita suka merasakan ya, dicela orang, "Uh, oh, panas kita." Pernah merasa begitu ya? ya. Dihina sama orang, panas. Itu berarti belum dia, dia belum sampai. Hmm. Nah, kita belum sampai kalau sampai seperti itu. Kenapa begitu? Karena masih dilihat manusia. Tapi kalau sudah dilihat Allah, enggak. Kenapa? Enggak dia marah. Kenapa beliau enggak marah ketika dihina, dicela sama orang? Karena yang dilihat Allah. Enggak ada yang maha berbuat kecuali Allah. Jadi ketika dia dihina yang dilihat Allah, berarti apa tuh? Itu ujian. Allah uji beliau ya Allah uji beliau lewat orang itu. Jadi orang itu sebenarnya enggak ada kemampuan. Enggak ada berbuat. Makanya dia penuh maaf kepadanya. Sekalipun dicela dihina dimaafin. Kenapa? Dia enggak punya kemampuan. Allah jadikan dia sebagai media untuk menguji kita. Nah, kita kasihan aja paling sama dia. Makanya ketika kita kasihan kita maafin. Gitu. Bukan kita malas rampang dia, jangan. Malah kesianan lagi. <laughs> Wasirta ahlan lil musyahadati dan jadilah engkau ahli bagi musyahadat. Ahli musyahada allati hiya ni'matun azimatun alaika yang di mana itu adalah nikmat yang besar atas engkau. Fasir mutahilan maka jadilah engkau seorang yang ahli li azi ni'mati lazimati bagi ini apa tuh musyahadah nikmat yang agung yang besar kenapa bisa begitu bi muwazabatika ala zikri masyaallah karena sebab muwazabah engkau tekunnya engkau dengan zikrullah tekunnya engkau dengan zikrullah Insya Allah. tekunnya engkau. Bagaimana enggak tekun dicela orang, dihina orang? Itu ujiannya luar biasa. Dicela orang, dihina orang. Ya Allah, seapa itu beliau kira-kira sabarnya seapa? Kalau ada guru dia zikir dicela orang, dihina orang enggak bergeming sedikit pun. Kenapa bisa begitu? Karena yang dilihat Allah. Kalau yang dilihat manusia dia sedih. Tapi karena yang dilihat Allah tenang. Ya. Tenang. Orang sedekah banyak, banyak jebrani sedekah. Masya Allah, karena yang dilihat Allah. Setiap hari ngewarin duit 250 ribu. Setiap hari. Kenapa bisa berani? Yang dilihat Allah, bukan manusia. Syai'un minal ma'rifah itu. Yang dilihat Allah. Yang dilihat Allah. Jadi kalau yang dilihat Allah, penuh maaf nggak jadi marah bini lagi marah-marah yeah. kita habis dari Jakarta pulang ke kampung <laughs> bini marah-marah yang kita lihat Allah aja dah senyum aja ada duit keluarin duit <laughs> Ya, tinggal minta maaf aja maafin abang ntar diem yang dilihat Allah dia bisa marah kayak begitu bisa kosong kayak begitu siapa yang gerakin Allah Allah yang gerakin semua bukan kita mau tahu siapa yang gerakin Allah Allah yang gerakin lihat orang kalau setruk mulutnya menyok. bus iya mau ngomong susah uh, 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 ini ya dia pengen bergerak dia pengen ngomong nggak bisa kenapa begitu karena yang gerakin Allah bukan dia dia nggak kuasa orang berani sedekah itu setiap hari 20, 250 itu luar biasa itu dan bukan ya satu doang dia sedekah, banyak lagi yang lain. Kenapa begitu? Karena yang dia lihat Allah. Dia paham, dia ngerti bahawa yang kasih uang itu Allah. Yang punya uang itu Allah, bukan dia. Itu uang titipan aja. Makanya bisa kayak begitu. Makanya orang yang sedekah, semakin banyak sedekahnya, semakin banyak. Duitnya bukan bikin habis. Makin berlimpah, makin berlimpah. Itu imannya sudah sampai. Sayyidun minal ma'rifah sudah sampai, masyaAllah sudah sampai imannya sudah sampai, masyaAllah luar biasa itu luar biasa. Kasih makan orang padahal jutaan itu biayanya, tapi tidak dilihat nama Allah sudah diserahin nama Allah. sedekah tapi seperti enggak sedekah, enggak terasa lagi. Bahkan kurang, 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 kurang. Hmm. Syai'un minal ma'rifah. Udah kenal Allah. Jadi apabila kita ngelihat Allah, insya Allah. Semuanya nikmat. Tapi kalau ngelihat manusia, niqmah. Bukan nikmat. <laughs> Toh orang yang tomak itu ngelihatnya manusia. Jadi niqmah bukan nikmat. Semua susah. Tapi kalau ngelihat Allah, yang dilihat Allah nikmah. Hmm. Fa ala ala zikri bi tazharu natijatu. Maka atas kadar tekunnya, atas zikir dengan segala syarat-syaratnya tanpa natijah tanpa hasilnya tanpa hasilnya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tanpa natijah masyaallah Lihat kita sepuluh terakhir Ramadan ya. Ustaz Adnan ya. Sepuluh <laughs> terakhir. Siapa yang tekun? Di situ saya siapa? tak siapa yang tekun itu. Allah kasih. Siapa yang suruh sepuluh terakhir begadang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Siapa yang cinta sama Nabi dikerjain tuh. Siapa yang cinta sama Nabi. Bahkan Nabi sampai akhir hayatnya meninggal dunia. Berarti apa? Umur 60-an beliau tetap itu. 60-an. Kita masih muda itu ya. Masya Allah, masya Allah, wallahu mudah-mudahan kita bisa, ya. Amin.